kita cobain seberapa enak menu di sini, walaupun dibuka menu andalan, tapi inilah second dari menu andalannya, ada usus dan juga kikil dan tempe goreng. Nah, Pak, biasanya kalau misalkan makan segini tuh harganya berapa kisaran nih, Pak? Itu 10.000. 10.000? Iya. Wah. Kalau gitu bisa nambah ulang dong. Apa Pak, sebelum makan saya bayar dulu, takut lupa, Pak? Iya. Astagfirullahaladzim. Pak. Saya lupa bawa uang cash. Astagfirullahaladzim. Kartu bisa. Hah? Kartu bisa. Oh, sudah kartu? Bisa. Waduh. Ada mesin ininya? Ada mesin debitnya? Waduh, luar biasa. Kudis, lihat ya. Wow. Makanan pinggir kali, zaman now, itu bisa digesek loh. Tapi kartunya kartu yang proper ya, ATM, kartu kredit, ya kartu BPJS. Ini apaan sih, Fudis? Katanya lagi kulineran di pinggir kali. Tapi kok bayarnya pakai kartu kredit segala? Waduh, ya. Jangan-jangan cuma bohongan nih. Waspada penipuan. Mending kita cek dulu ya ceritanya dari awal. Gimana? Kayak aliran sungai nih, dari hulu ke hilir. Cus, berangkat. Tapi ya, kalau namanya nyari kuliner receh, itu emang gak harus jauh-jauh kok. Nanti kan keburu perut lapar, ya nggak? Paling penting sih makanannya enak, udah gitu udah pasti receh ya. Ya dong, murah dan bikin kenyang, plus dapet suasana yang beda. Setuju, Budis? Seperti yang satu ini nih. Kelihatan kan, meski cuma jualan gerobakan, pelanggannya selalu mengalir macam air di sungai, Budis. Menu makanannya juga sederhana, tapi banyak pilihannya. Budis, lihat. Rame banget, ngantri. Pak sering makan di sini, Pak? Iya, rutin tiap hari. Tiap hari makan di sini? Iya, saya yang punya. Pantes rutin. Warung nasi Rames Aini buka sejak jam 5 pagi. Seringnya sih jam 2 siang udah tutup tuh, Fudis, soalnya udah habis. Makanya di jam makan siang kayak begini, menunya udah banyak banget yang ludes. Bahkan nasinya aja bisa habis sampai 50 kg. Ajib ya. Ini menunya rumahan banget loh, ngomong-ngomong. Jadi pasti cocok nih sama lidah kita. Total ada 35 pilihan sayur dan lauk. Wah, banyak banget. Pasti kalian bakal kenyang deh tuh sebelum makan. Enggak ya? Enggak gitu ya, Fudis? Nah, Fudis, udah lama banget gue nih gak makan behind the driver's side, alias pinggir kali. Sayangnya kita gak di atas perahu, kalau di atas perahu lebih asik lagi nih. Oke, kalau gitu sekarang kita bakal cobain menu yang direkomendasiin sama papahnya Aini. Ini usus tapi kok nempelnya di hati ya? Enak loh ini, serius. Serius, enak. Bener loh, Fudis, makanannya itu kena banget di hati. Enak, bumbunya pas, jadi bikin keingetan melulu. Terus jadi ketagihan deh. Pakai nasi nih. Enak bener. Kikilnya lumayan pedes. Jadi kalau pakai nasi, pedesnya agak tersamarkan. Jadi kombinasi yang cocok lah. Mantap ya, warung rumahan yang ramah di perut emang selalu jadi favorit warga receh. Apalagi nih kalau harganya receh abis, terus dapat bonus pemandangan sungai kayak begini lagi. Nah, Fudis, menu di nasi Rames Aini ini emang banyak dan udah gitu variasi bumbunya juga beragam. Pasti kalian pernah kan makan di warteg yang menunya banyak tapi rasa masakannya serupa? Karena emang dimasak dengan bumbu yang sama, Fudis. Jadinya bikin bosen, ya kan? Kelihatannya nantangin nih ikannya, ya berani dia karena merah mungkin. Kita coba ya. Ikan tongkol di belado. Kita coba. Enak, Munis. Jadi gimana? Kalian bakal pilih menu yang mana nih kalau mampir ke sini? Kalau bingung, bisa loh sarapan terus lanjut makan siang biar bisa icip-icipin semua lauk yang beda-beda. Nah, Mas. Ya. Nih. Ya. Mas selamat kan, bener kan? Iya, betul. Selamat, Mas. Iya. Makanannya enak-enak. Iya. Saya suka banget makan di sini, bener. Iya. Harganya murah. Ini sayang kalau nggak dihabisin, saya bungkus apa-apa ya? Boleh, bagus. Terus kalian mau bayar juga ya? Iya. Bayar dulu kali ya? Kartu. Pakai kartu dong. Pakai sisi. Buat kalian penyuka makanan receh tapi males bawa uang tunai, boleh banget nih cobain sensasi berbeda makan dengan view sungai Cideng di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
mau pakai kartu debit atau kartu kredit, bisa. Asalkan jangan pakai kartu keluarga ya. Di nasi rames Aini, Mas Slamet telah menyelamatkan kita semua dari rasa lapar di siang hari ini. Luar biasa, kurang gimana enak. Ada pemandangannya, outdoor, menghirup udara segar, makanannya murah, dan bisa pakai kartu. Memang ini makan receh, menu receh, rasanya gak receh. Oke, udah ya Pak ya? Yap. Terima kasih banyak ya. Terima kasih, sama-sama.